saya Bang Rian dari 420. Alhamdulillah Surabaya sampai Surabaya. Setelah kemarin ada ya mereka event Vespaan. Sabar besi dua, volume dua yang tidak disangka-sangka. Alhamdulillah berjalan lancar. Yang tadinya harusnya sampai Jogja, ternyata sampai Surabaya. Sebuah cerita fajar ceria selepas hujan dan pelangi di sudut sana. Setelah hampir 12 hari, aku, Nui, Rian, ada Ukin, ada Archie, ada Mas Jo, ada Ndol, ada Jajang, yang dari 420 ya. Terus ada tim dari SS Coffee Makassar, ada Raffi, Ndol, terus ada, ada Ndol, ada Lupus, ada Omato. Omato, terus ada personil baru namanya Om Cex. Kita melaksanakan, apa namanya, Safari Bisitua Volume 2. Mulai dari Jakarta, Bandung, terus Batu Karas, Wonosobo, Dieng, Pacitan, Jogja, Pacitan, terus Batu, Malang, Surabaya, 10 titik. Gokil, kita manggung akustik, karaokean, seru banget sih. Tidak ada agenda promosi apa-apa, cuma bersenang-senang menghibur kota-kota yang mungkin kalau panggung biasa nggak akan pernah kita kunjungin. Dan untuk pertama kalinya 420 itu melaksanain karaoke set. Di perjalanan itu terus lanjut tuh dari Jogja itu ke Pacitan, Batu, Malang, Surabaya. Jo, jadi habis touring nih bantu soundcheck sekarang. Ya, karena saya all access, jadi saya di mana saja kalau di 420. Saya di 420 itu sudah 2 minggu. Akhirnya kita balik ke realita. Manggung lagi. Ya sedih dong. Enggak sedih. Jangan sedih dong. Ngecek yang sedih. 420 sampai bisa tua sukses. Ya lima. Karas nih, kita nggak tahu jalur itu ternyata sespooky itu. Gila kalian, itu kita di sana tuh nggak ada yang berani lewat situ malam-malam. Kita tengah malam lewat situ nol. Itu jalanannya wah nggak aspal, nggak semen, batu. Ano mas, seru tapi? Seru kali. Pengalaman seumur hidup naik Vespa, membelah Pulau Jawa ya. Seruannya kita sama-sama pagi siang sore malam, malam pagi siang sore malam, malam malam pagi siang sore malam itu ngopi rokok kopi rokok mati. Kebetulan badan gue udah capek, udah ngantuk, lapar. Rencana sih mau lanjut ke Bali, terus Lombok, Sumbawa, NTT tuh sampai Flores, terakhir ke Labuan Bajo. Apakah ku akan bisa? Apakah kau sebaliknya? Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Satu satu aja. Satu lagi bang, sampingnya bang, biar gak timplang. Udah tua. Coba deh siapa? Orang tua temenannya sama salon pas. Halo, kita mau ke Purwodadi. Naik bis bersama pakai nih, ada pakai dulu. Ya, rambut udah sama karena pinjem sisir dia tadi. Oh, gitu. Makanya bisa sama kan? Iya, kalau pakai sisir biasa enggak bisa sih. Oh, tertahan. Selalu menunggu.
Setelah kita tahu ternyata acara di Purwodadi itu adalah event community musik dan otomotif. Jadi pelaku industri kreatif di sini, anak-anak muda di sini kumpulin berbagai macam komunitas, terutama motor tua, mobil tua. Ini ownernya. Duh, Nova Om. Ya. Pemilik mobil dan Vespa tadi. Boleh. Halo Mas, Pian Mas. Izin video-video ini ya Mas. Ya. Boleh Mas. Mas Nova. Yang seperti kita lihat sekarang ada VW Safari. Wah, ini keren banget sih. Udah lama nggak lihat VW Safari seseger ini jalan di jalan gitu. Kebanyakan pada mati, udah pada males ngurusinnya. Tapi ini seger-seger banget sih. Gue yakin enak dipakainya. Halo Ari. Iya. Halo Mas. Lucu banget ya. Wah, keren-keren banget nih. Nanti kita cobain. Gue tau perlu udah di. Ya riba, ya riba. Ini ada, ini yuk. Mas, satu sini yang lain dong. Ya. Sampai berjumpa di Safari Misi 2 Volume 3. Tadi mana kotanya aku juga enggak tahu. Ya riba, ya riba. Wah, sangat menyenangkan sekali. Ini experience baru sih yang pasti akhirnya jadi ada kayak sebuah band Indonesia yang punya touring event gitu kan, dengan formasi hampir semua personil ikut kru gitu, jadi kayak malah jadi nyanyi di apa namanya show di sepanjang perjalanan gitu. Ini adalah mekanik paling top yang ngiringin kita dari Jakarta dari titik pertama sampai titik terakhir, dari Jakarta sampai Surabaya, selalu ngiringin di belakang. Aman terkendali, mau bonggok mau apa, ada Bang Cek. Serunya tuh kemarin hampir salah jalan, dan itu masuk-masuk ke hutan-hutan sama Bang Prim. Dan Bang Prim panik. Gila sih, itu gila. Aku bisa bilang abang-abang itu gila semua. Aku hampir menyerah, tapi akhirnya sampai juga dan dilanjutkan dengan penutupan minggu ini dengan tetap bisi tua kan berarti. Iya. Satu kata bang buat Safari bisi tua. Gila sih. Berarti kalau ada lagi gas ya? Gas pasti. Mudah-mudahan Safari Besi Tua ini akan menjadi agenda yang akan ada terus setiap tahunnya. Doain juga buat tur album Nalar, akhirnya kita bikin di Indonesia untuk pertama kalinya. Nanti di bulan Januari ada 3 kota, Jakarta, Jogja, dan Surabaya. Sampai jumpa di Safari Besi Tua 3. Gas. Safari Besi Tua, ya riba, ya riba. Asik. Safari Besi Tua, ya riba, ya riba. Sia jauhkan hatimu, baru mereka itulah kata kuncinya. Ada batasnya kata kita manusia. Besok kita berpisah. Ini teman saya kenapa jadi hitam gini? Ya, ini pengaruh aspal si badak. Si badak. Kayak badak dulu. Ini kan cetak jadinya. Cetak. Iya, cetak jadinya. Ya, fotokopi, Pak. Iya. Cetak kayak ager-ager. Turun, 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 turun.